Halo guys, balik lagi nih dengan gue Melisa dari channel Tofam TV. Nah, hari ini Mel yang pastinya berdiri di sini ya untuk mau nge-review mobil lagi yang lagi ready stock di Tofam. Kali ini ada keluaran dari Toyota Yaris TRD Sportivo tahun 2018. Tapi sebelum kita mulai untuk review mobil hari ini, Mel tetap mau ngingetin buat teman-teman semua nih, karena Tofam tuh lagi ngadain giveaway guys. Giveaway-nya ini diperpanjang ya sampai tanggal 28 Desember nanti. Hadiahnya nilainya sebesar Rp2.500.000 untuk 10 orang pemenang guys. Nah, caranya gimana sih untuk ngikutin giveaway dari Autofam? Caranya gampang banget guys, kalian tinggal follow aja 3 akun dari akunnya Autofam. Ada Michael underscore Autofam, ada Autofam underscore marketing, dan Autofam underscore Cibubur. Dan kalian juga harus subscribe channelnya YouTube Autofam TV. Lalu kalau misalnya kalian udah subscribe, kalian tinggal screenshot dan tag ke 3 teman kalian, dan tag ke Autofam juga. Lalu teman kalian juga harus follow dari akun-akun Autofam ya guys. Caranya gampang banget kan untuk dapetin uang senilai Rp2.500.000 untuk 10 orang pemenang. Cuma tinggal follow aja dan subscribe aja. Dan jangan lupa pantengin terus ya IG story dan juga video-video yang ada di YouTube dari Autofam TV. Oke guys, sekian ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dari rules-nya dan bisa langsung segera ikutan aja. Oke, langsung aja ya. Yuk kita mau review Toyota Yaris ini bagian eksteriornya dulu. Cekidot. Oke guys, nah sekarang memang sudah di bagian eksteriornya dari Toyota Yaris. Langsung aja kita mau review. Nah ini mobilnya guys. Untuk Toyota Yaris ini dia adalah tipe TRD Sportivo, tipe yang paling tinggi. Karena ini body kitnya udah full dari TRD Sportivo itu sendiri. Lanjut kita review di bagian lampunya. Di sini ada DRL-nya. Nah kalian bisa lihat ya kanan kirinya. Ini cantik banget DRL-nya. Terus lampu utamanya dia ada di atas. Di sini lampunya juga sudah LED dan di bagian seinnya di sini masih yang bohlam. Oke. Terus kalian bisa lihat nih penampakan dari depannya sangat-sangat sportivo banget ya. Karena tuh si Yaris ini yang paling aku suka begini nih. Elegan, kalem tapi nggak lebay gitu mobilnya ya guys. Lanjut kita lihat di sini ada list-list warna merah di bagian bawah ya. Lalu di sini apa namanya bumpernya tuh dicatnya warna hitam juga guys. Ya, teman-teman bisa langsung lihat di sini. Fog lamp-nya juga sama. Fog lamp-nya di sini dia sudah fog lamp-nya dia belum LED. Lalu di bagian bawah sini kalian bisa lihat ya untuk bumper-bumpernya tuh ini elegan banget ya untuk desainnya. Oke. Lanjut kita ke bagian bannya nih guys. Di bagian bannya dia di sini dengan mereknya Bridgestone Turanza, dengan ukurannya ini ada di 195/50 dengan ring 16. Nah kalian bisa lihat ini peleknya ini tuh warnanya grey gitu ya guys, dan ini adalah tipenya dari TRD Sportivo, peleknya seperti ini. Oke, lalu di sini di bagian samping ada emblem dual VVT-i, ini dari mesin teknologi si Yaris. Lanjut kita lihat lagi untuk spionnya di sini dia warnanya hitam. Ini nggak kita rubah ya, memang bawaan dari TRD Sportivo ya guys. Lalu di sini ada lampu seinnya, dan untuk kalian pengatur electric mirrornya bisa di bagian interiornya.
Oke, lanjut di bagian samping. Di sini ada talang airnya, guys. Nah, ada talang airnya juga. Terus kita lihat lagi di paling bawah. Di sini tuh ada stiker dari VRD Sportivo. Nah, ini ya, guys. Ada list warna merah lagi. Oke, jadi ini tuh memang mobilnya tuh bisa dibilang apa ya? Bagus banget. Terus dia gitu tipenya paling tinggi banget lagi. Ya kan? Lanjut kita lihat handle pintunya, di sini warnanya silver. Oke. Seperti biasa ya. Nah, kalau di tahun yang sudah upgrade muda ini masukkan nih Yarisnya, jadi bisa muat banyak orang gitu. Lanjut ya, kita lihat spoilernya. Nah, di sini spoilernya adalah spoiler dari TRD Sportivo. Di sini tulisannya nih, TRD Sportivo, guys. Oke, di bagian atas juga ada shark fin. Nah, di bagian tengah ya. Jadi ini benar-benar keren banget deh untuk spoilernya. Lalu di sini ada emblem Yaris, ada emblem TRD Sportivo lagi, ya. Terus kita lihat di bagian bawah, di sini hanya lampu aja, tapi tidak ada untuk kamera mundur. Bisa lihat ya, guys. Kosong, ya. Kalau kalian mau tambahin bisa aja sih, itu terserah dari kalian. Oke, langsung kita pas lihat bagasi terbuka. Di sini ada emergency kitnya. Terus ini ada dongkrak, kunci gitu ya. Kita lihat untuk ban serepnya di bawah sini. Nih. Ban serepnya juga ini Bridgestone Turanza, ukurannya sama ya, guys, ringnya 16. Oke, ini sama dengan yang ban-ban utamanya. Oke. Untuk bagian bagasi ya, teman-teman bisa lihat di sini tuh muat banyak, bisa kalian taruh barang-barang, koper bisa juga yang mini-mini, itu bisa muat sampai mungkin 1 2 3 4 ya. 4 koper gitu. Untuk bagian atasnya nih, guys. Penutupnya ini kalian bisa buka kalau misalkan kalian nggak mau pakai. Jadi kan ada fungsinya nih, guys. Nah, seperti ini kalian bisa keluarkan gitu. Ini bisa dikeluarin kok, guys, ya. Jadi posisinya tertutup gini. Jadi barang kalian tuh nggak kelihatan posisinya tertutup. Tapi kalau misalnya kalian mau dinaikin juga boleh. Jadi yang ininya nggak terlalu kelihatan banget barang-barang kalian. Oke? Kita lanjut ya, guys. Oke, okay guys, sekarang memang sudah di bagian interiornya. Lanjut kita mau lihat review dari interiornya. Di sini kursinya dia masih yang biasa, jadi belum yang kulit ludru. Kalau teman-teman mau lapisin juga boleh-boleh saja ya, ini masih bawaan asli dari pabriknya. Lalu di sini kalian bisa lihat di bagian belakangnya ada seat belt juga, guys. Nah, ini seat belt di bagian belakang tuh ada juga ya, jadi lebih aman, lebih safety. Lalu di bagian door trimnya di sini warnanya full hitam. Ada speaker dan untuk kalian mengatur kacanya aja sih, sama taruh tempat-tempat barang kecil dan pegangan seperti ini. Oke, kita lihat lagi untuk legroomnya di sini menurut Mel Toyota Yaris ya cukup pas lah ya, nggak terlalu besar-besar banget dan nggak terlalu kecil-kecil banget lah. Terus untuk headroomnya juga di sini aman ya, tinggi kepala Mel dengan 150-an. Lanjut kita lihat ke bagian bawah, di sini karpetnya kalian bisa lihat ada tulisan Yaris warnanya merah. Cakep ya, guys, untuk karpetnya. Oke, dan yang terakhir di belakang ini ada lampu tengah atau lampu baca. Nah, seperti ini ya, lampunya masih yang bohlam biasa warnanya. Oke, kita close lagi. Sekarang kita mau langsung lanjut ke bagian pengemudinya. Oke, okay guys, sekarang memang sudah di bagian pengemudinya. Lanjut ya, kita mau review. Di sini kita bisa langsung lihat untuk kursinya ini masih manual ya, guys. Jadi belum elektrik. Nah, seperti ini tarikannya di bawah. Untuk mau lebih bersantai dan lebih tegak juga di sini, guys. Di sebelah sini. Nah. Oke, okay. Kursi Yaris juga bisa nih dinaik turunin ya, guys. Nah, seperti ini. Tuh, posisinya memang lebih tinggi kan? Tapi kita dorongnya manual, guys. Nah, ini ya. Oke, okay, kita lanjut di bagian setirnya. Di sini setirnya dia sudah kulit dan juga ada jahitan-jahitan warna merahnya nih, guys. Untuk setirnya di sini kita bisa lihat ada pengaturan untuk kontrol setirnya. Nah, ini untuk kita melihat posisinya di speedometer. Tripnya kita bisa lihat nih, trip A, trip B, Odo ya. Nah, kan saya di sini kilometernya 30.000-an. Kalau yang di sebelah kiri ini untuk mengatur ke bagian head unitnya. Lanjut untuk
teleskopiknya di sini. Teleskopiknya itu kita, oh ini hanya tilt aja, jadi hanya naik turun aja, tapi dia asiknya ada pedal shift di sini. Nah, bisa lihat ya teman-teman pedal shift-nya. Kita dorong dulu, terus kita dorong, nggak kelihatan di sini guys, kecil situasinya soalnya. Oke, lanjut ya, kita lihat di samping kanan Mel, di sini ada start stop engine. Lalu ini untuk eco mode-nya ada yang sport, nah di bagian bawah sini. Kalian bisa klik, otomatis dia akan tulisannya sport. Kalau kalian klik sportnya lagi, jadi hilang gitu. Jadi eco mode-nya yang standar. Lanjut, ini ada pengaturan untuk lampunya, seberapa tinggi cahayanya. Oke, ini bisa diatur 1 sampai range-nya 0 sampai 5, guys, ya. Lalu di bagian door trimnya dia biasa lah ya, ada pengaturan untuk kaca, terus pengaturan untuk electric mirror dan retract-nya. Lalu untuk sebelah kanan sini untuk kalian mengatur lampu dekat, lampu jauh dan fog lamp. Sebelah kiri untuk wiper. Ini ya. Oke deh. Kita lanjut di bagian dashboard. Di sini dashboardnya masih yang plastik, belum yang soft touch. Lalu untuk head unitnya, kalian bisa lihat di sini dia sudah touch screen. Kita mau coba di sini menunya tuh ada di sini teman-teman bisa lihat radio, USB disk, Bluetooth, AUX, phone. Nah kita lihat, oh ini kita harus connect dulu ya guys, seperti ini. Ini menunya guys, tara, bisa connect tuh ya. Toyota Move setting juga bisa kalian atur. Lanjut, ini masih bawaan Toyota ya, untuk head unitnya masih bawaan pabrik. Di bagian bawah di sini ada pengaturan untuk AC, lalu ada untuk sama pengaturan AC juga. Nah, ini untuk fan-nya sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan ini tuh untuk temperaturnya seperti ini ya, mau seberapa tinggi kalian atur. Ini lampu hazardnya di tengah. Lalu ini untuk pengaturan AC-nya. Di bagian bawah juga ini ada cup holder ya. Untuk transmisinya dia sudah otomatis dan sini ada rem tangan, ada 12 volt atau ini tempat charge, dan boxnya di sini yang box yang mungil ini lumayan ya, nggak terlalu dalam juga, masih bisa berguna. Lanjut kita ke dashboard paling ujung. Nah di sini ada, masih ada buku servis dan buku manualnya guys, tuh ya. Masih ada, jadi kalau masih ada emang pasti akan tunjukin ke teman-teman. Oke, sekarang yang terakhir kita lihat untuk pengaturan kaca yang di atas. Nah seperti ini ya posisinya. Oke, kita matikan dulu ya, kita close dulu. Oke. Oke deh guys, nah untuk mesinnya di sini Toyota Yaris ini tuh dia 1500cc ya, jadi ini tuh hemat banget, apalagi dengan kondisi ini sudah yang TRD Sportivo. Lanjut untuk tenaga maksimalnya ini tuh mampu mencapai di 107 PS pada putaran 6000 RPM, dan torsi maksimalnya ini tuh di 140 Nm pada putaran 4200 RPM. Untuk transmisi manualnya ini 5 percepatan, dan untuk transmisinya tadi Mel bilang ini tuh dia otomatis. Oke, jadi sekian dan sekilas lah ya untuk mesin dari Toyota Yaris. Lanjut, yang terakhir Mel mau kasih informasi mengenai harganya. Nah ini yang sering ditunggu sama teman-teman. Harganya kita buka berapa sih? Harganya kita buka di 200 jutaan rupiah. Untuk harga pastinya bisa langsung cek aja di website kita yang ada di bawah sini, di www.otofam.net. Atau kalian bisa juga langsung telepon mail aja ya, bisa langsung lebih jelas. Tanya alamat showroom, lalu tanya untuk hitungan kredit, pajaknya, bisa banget. Dan pajaknya ini di bulan 8 2021 loh ya guys, masih panjang banget. Langsung aja kontak mail di bawah sini juga di 0813894077. Yuk buruan datang ke showroom Otofam, janjian sama Mel, bisa langsung lihat-lihat unit yang ready stock di Otofam, karena kita nggak cuma ready Toyota Yaris, kita ready banyak banget mobil yang ada di Otofam. Ada SUV, sedan, ada MPV ya, Eropa, Jepang, semuanya kita punya. Cakep kan guys? Oke. Sekian untuk review dari Toyota Yaris pada hari ini. Semoga dapat berkenan buat teman-teman dan juga bisa menambah lagi pengetahuan-pengetahuan bagi teman-teman. Dan yang terakhir mau ingetin juga, jangan lupa ya teman-teman,
ikut, harus ikut Autofam giveaway karena ini menarik banget, apalagi kalian dengan kondisi pandemi ini kan lumayan banget ya dapat 2.500.000 untuk 10 orang pemenang. Oke. Sekian untuk reviewnya, terus tetap dukung channel Autofam TV dengan cara klik tombol like, comment, share dan subscribe ke teman-teman kalian semua. Bye bye. Thank you guys.